Nah. Terus. Ya. Sudah semua, lo semua terus berulang kali supaya itunya terjadi penyerbukan di situ. Nempel di situnya. Kan peluangnya kita enggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cukup hanya sebatas pembiakan generasi, tidak lebih. Jadi tidak pada kapasitas mata kuliah pemuliaan ataupun kapita selekta. Nah, saya di sini hanya menjelaskan bagaimana perkawinan generatif asal generatif itu terjadi atau perkawinan itu terjadi. Paling mudah adalah pada tanaman jagung. Nah, tanaman jagung kalau sudah seperti ini, dia sudah waktunya sudah cukup umur untuk pembuahan. Coba dilihat ini. Ada enggak sebut sarinya? Yang merah-merah itu. Muncul enggak? Kena angin biasanya. Ya, Bu. Nah, supaya mudah, maka ininya dikerodong dulu. Sama ketep bisa atau sama ini bisa. Tak ini ada. Enggak kurang kecil ya, Mas. Nah. Ini kamu letakkan gini, terus kamu gini yang. Jangan sampai patah. Muncul enggak? Turun enggak? Turun enggak? Goyang. Turun. Turun? Turun. Iya, benar sebut. Katanya iya, Bu. Turun. Ini, Bu. Aku enggak kelihatan ya. Turun. Makanya itu nanti ini. Iya, turun, Bu. Dah, turun. Iya, Bu. Turun. Oke. Okay. Oke, sekedar aja ya. Nanti kalian kalian harus sendiri. Coba sendiri. Yang turun bukan yang besar-besar ini. Ada nanti serbunnya di sini. Ada enggak? Kelihatan. Atau kalau gitu sebelah sana, belakangmu itu coba. Anu isi, sentuh. Tuh ya, sentuh. Ada. Nah, nanti coba mana puasnya? Ada, Bu. Iya, ya Bu, ini ada, Bu. Nanti dicari ya. Iya, Bu. Bisa disebutkan dengan sana. Nanti kalau disebutkan dengan sebelah sana, dia akan terjadi penyerbukan silang. Karena tidak dengan dirinya sendiri. Kalau ini dengan dirinya ini, yeah, dengan antara sebuah sari yang di kepala putih sini, dia akan menyebut sendiri. Kalau dari yang sebelah sana, itu dia adalah perkasa. Kalau yang utara, utara ya. Yeah. Kalau utara ini perkasa, jadi benih perkasa. Ini benih G3 nanti contohnya untuk PPA-nya. G37 apa G379? Nah. Nah itu nanti kalau disebutkan maka akan muncul gen baru. Nah dari sini, jadi nanti ininya serbuknya kamu paskan di sini, paskan di sini. Nah paskan sini satu-satu gitu sampai rata. Ke bagian rambutnya ini, Bu? Ya, bagian rambutnya sampai rata. Kalau tidak rata nanti biji yang muncul itu juga tidak akan rata. Nah, ini kan aja. Nah, setelah itu baru nanti mana ini ya? Amplopnya. Ya, dibungkus. Kenapa? Supaya tidak terjadi penyerbukan silang nantinya. Nah, nanti dikerodong ini. Beri nama satu-satu. Ya. Ya, Bu. Nanti setelah 3 hari baru nanti dilepas. 3 hari lagi ke sini berarti, Bu? Ya. Hari. Oh, oke, masuk. Ya, seperti siap, itu. Nah, silakan sekarang praktekkan sendiri-sendiri, jangan sampai usahakan jangan sampai merusak daripada tanaman jagungnya. Siap, Bu. Kalau memang tidak ada, maka ambil serbuk sari yang di sana. Izin di pinggir-pinggir saja, ya? Siap, Bu. Ya, gitu aja. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak, Bu. Oke, silakan dilanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan. Ayo, absen.